gimana? Mantap, mantap. Ininya yang pertemukan danau ke danau. Wow. Inilah dia yang mau dibikin. Ini jembatan yang sedikit ini. Jadi dulu kapal bisa dari sini. Oh no. Lewat kan? Lewat. Zaman dulu. Nah ini juga nah, ini mau dibongkar. Inilah dia. Ini mah ini. Inilah dia. Sama kemari. Hanya inilah apanya Danau Toba yang memisahkan, yang mempertemukan. Nah, jadi bisa kapal kian lewat dari sini, Nang. Zaman dulu. Tapi kok bisa enggak ada airnya lagi tuh ya, kok? Ada, inilah. Inilah tanah yang sedikit ini main dikorek. Iya. Ini danau Pak besar ini, Pangururan. Itu danau besar. Ika juga yang megangnya, hebat ya. Kalau orang memahami, ke kiri, Ma? Oh. Mau naik? Terus? Oh, itu? Sekalian lah. Oke. Mau lihat ya? Cus, lo. Ya, guys. Jadi, nanti masuk ke si BBA cuma bayar 50 ribu. Hitungannya per mobil, bukan per orang.
di sini. Itulah kan mana yang berkelok-kelok. Sama juga. Memang itu. Tapi kadang. Jadi inilah namanya si Bebea guys. Itu patungnya belum jadi. Oh no. Belum jadi, masih iya, dalam proses. Iya belum jadi kan? Iya kalau tadi udah jadi. Yang tadi itu sana yang kecil udah jadi kan? Ini belum jadi. Jadi yang dilihat itu dari keloknya itu yang di sana. Kelok-kelok 9. Paling banyak kan. Kita mau makan di sini dulu, kelaparan. Di sini belum ada jualan-jualan, masih sepi ya. Oh no. Mungkin di situ nanti akan ada jualan. Tempat apa aja. Jadi kalau mau ke sini harus persiapin konsumsi minuman, makanan dan semuanya. Akan kelaparan, guys. Kamar mandi juga masih tahap pembangunan di sana. Terus di Bukit si Bebek. Enak banget. Oh ya, sip seng. Oh sedih. Selamat makan. Makan enak. Makan sejan. Jadi memang di sini tuh belum ada kamar mandi, belum ada tempat untuk berteduh dan lain-lain. Jadi masih hanya untuk spot foto doang. Kalau hujan kayak gini kita langsung berteduh. Dan memang harus pakai kendaraan pribadi ya. Jalan. Ada beberapa spot di sini gitu. Ini Welcome to Bebea. Di sini nanti ada tempat sawah, ini spot jalannya, terjun. Ini kayak Holbung ya, kayak Holbung. Kita nanti akan ke sini. Rumah adat dan nenek. Kita let's go. Iya. Ini kan, ininya dia mah. Kelok lapannya di sini. Iya. Ini dari mana? Di situ ada berhenti mobilnya. Ya. Jadi di sini hujan reda, jadi kita harus buru-buru, guys. Hujan reda. Ayo. Nah, sini kita
bayar aja. Ini sekarang menuju Bukit Holbung. Guys. Ya guys. Drone-nya agak jelek. Ini masih ada itu yang mana apa. Benar. Akses jalan ke Bukit Holbung masih dalam tahap perbaikan. Banyak kalap berat. Oh no. Kau tahu kok menunggu kok. Berhentinya mereka. Berhenti. Lumayan ekstrim guys. Mantu guys. Laura udah melihat hal seindah ini. Padar ini kayak di leban baju. Leban baju gitu. Kelihatan lah. Itu mah. Iya, nanti. Naik tangga nanti ke situ. Mau naik ke Bukit Holbung. Pelan-pelan ya. Bareng-bareng ya, kok. Kita gendong ya. Tadi bayar karcisnya satu orang 5.000. Parkir mobil 10.000. Jadi totalnya 30.000. Iya. Jadi bukitnya ini bukit Holbung kayak bukit Pele tadi. Jadi lagi ada gendong. Boleh. Capek. Capek guys. Lumayan. Udah lama gak naik gunung. Tinggi juga. Masih ada lagi. Gendong. Sambil gendong. Mantap. Berapa kalori ini? Jadi ingat momen ke Gede Pangrango guys. Tahun 2016. Tapi waktu itu belum punya anak guys. Sekarang gendong. Ye, menang.
Gak ada ternyata. Kita berhasil summit, guys. Oh, no. Jadi kalau sebelum naik ke Semeru harus kesini dulu, guys. Banyak ranjau, hati-hati. Oh no. Situ aja yang depan. Gimana, Mak? Mama, 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 Mama,